Guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau ke Kerry Park. Abis itu kita mau ke mall. Iya, iya dek. So ikutin terus ya. Anginnya lumayan ya. Iya. Jadi ini Kerry Park ini kita bisa lihat view Seattle dari atas. Itu Space Needle. Itu downtownnya. Hari ini udara bagus banget, kemarin hujan gede. Puji Tuhan. Hari ini lagi bikin jalan, jadi nggak bisa parkir di situ. Biasanya kita boleh parkir situ, sekarang kita parkir di depan rumah orang. Kita udah selesai ke Kerry Parknya, terus sekarang kita mau ke Bellevue. Ini jalan turun ke bawah. Dingin banget hari ini ya. Kirain gak bakal dingin, tapi dingin ternyata. Jadi bobo. So cold. Atas. Jadi di sini. Jadi di sini mau. Jadi di sini toko-toko yang mahal-mahal yang ada di Seattle. Jadi di sini tuh cuman ada kayak toko Zara, Timberland, terus kayak Uniqlo. Tapi kayak di sini nggak ada H&M sih. Soalnya H&M nggak termasuk toko yang bagus kalau di Amerika. The fans. Tuh, Zara tuh. Kita mau ke Zara. Di sini guys, lagi pada sale karena dari Christmas sampai tahun baruan orang pada belanja, jadi pada mau habisin sembarang gitu deh mereka. Hmm.
Jadi manja nih ya. Buka. Sampai pusing megangnya ya. Jadi saya yang pegang nih dede. Okay guys, habis ini kita mau pulang. Soalnya di sini juga nggak bisa nongkrong-nongkrong karena semuanya pada tutup. Nggak ada kursi buat duduk juga. Kita mau ke Nordstrom. Kalau di Indo ini kayak Sogo. Bagus tuh. Kayak apa ya? Kita mau ke kopinya, coffee shopnya. Mau pesen, mau cobain. Oh iya? Iya, katanya sih enak. Hah? Katanya enak. Okay, kita on the way pulang. Ini kopinya enak banget sih, baru rasain kopi di Nordstrom. So good. Ini lebih enak dari Starbucks punya sih. Iya.